Keputusan Luis Mia beserta dua asistennya mundur dari tim kepelatihan Persib Bandung musim 2023-2024, mengejutkan banyak pihak. Terlebih mantan pelatih Timnas Indonesia tahun 2017 hingga 2018 tersebut, belum terkalahkan dalam tiga laga yang dimainkan Maung Bandung di musim ini. Di mana Persib saat ini berada di peringkat 11 dengan mengumpulkan 3 poin dalam 3 pertandingan yang telah dijalani, pengamat sepak bola, M. Kusnaini meyakini keputusan Luis Mia untuk mundur sebagai pelatih kepala Persib, bukan didasari oleh capaian tim Maung Bandung yang belum pernah menang sejauh ini, melainkan lebih kepada masalah personal. Bungkus, sapaan akrabnya M. Kusnaini, menilai bahwa hasil 3 kali meraih hasil imbang tidak dipungkiri akan memengaruhi perasaan para bobotoh yang mengharapkan Persib mampu meraih hasil yang lebih baik dari kondisi saat ini. Terlebih beberapa punggawa anyar yang didatangkan Persib musim ini memang direkomendasikan langsung oleh Luis Mia sebelum bergulirnya kompetisi Liga 1. Menurut Kusnaini, capaian yang dapatkan Persib di awal musim sejauh ini adalah hal lumrah yang biasa terjadi dalam dunia sepak bola. Namun, apabila harus dicari penyebabnya, maka menurutnya hal tersebut dipengaruhi oleh kurang optimalnya penampilan pemain asing barunya, yakni Tirone Del Pino dan Alberto Rodriguez Martin. Oleh karena itu, Kusnaini menyarankan Persib harus segera bergerak cepat mencari tambahan pemain, untuk dipersiapkan sebagai pengganti Tirone dan Alberto Rodriguez. Sedangkan untuk pengganti Luis Mia, Bungkus menyarankan agar Persib dapat mencari pelatih yang sudah memiliki pengalaman dan pemahaman dengan kultur Liga 1.